Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini saya mau melanjutkan gameplay dari War Tales. Dan ini untuk sekarang mau balik dulu. Oh enggak, mau ke sini dulu ya. Nyoba lawan mereka. Kalau menang lanjut, kalau kalah tak load. Jadi gitu aja. Tapi ini sebelumnya aku mau rename aja deh. Ini kan ceritanya mereka itu para murid ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih cocok ke mahasiswa sih. Tapi kalau mereka ini nggak tahu murid apa ya. Kan apprentice tapi nggak dijelasin apprentice apa gitu. Dan ini mau tak ganti semua aja namanya. Nama-nama yang sesuai dengan mahasiswa ya. Ini mungkin Arif. Oke. Terus ini. Ini siapa ya? Ganti nama jadi bentar-bentar. Yang ini aja dulu. Ini jadi Mutiara aja. Oke. Tinggal dua nih. Ini siapa ya bagusnya ya? Oh bingung dong lah. Tadi kepikiran sih, cuma aku belum nyiapin namanya apa aja. Oh boleh aja. Bayu. Oke. Terus yang satu ini ganti nama. Siapa ya bagusnya ya? Siapa ya namanya yang bagus ya, ganti gini aja, ganti Oki. Oke, ini ada Arif, terus ada Oki, ada Mutiara, terus ada Bayu. Jadi namanya ini aja. Oh ya, sama ini. Kalau ini aku kepikiran, aku pengen namai Pegasus. Oke, nah jadi tak ganti nama aja ya biar aku lebih mudah nyebutnya. Oke, ini nanti Arif jadi tanker. Ya tanker sih dia di depan. Ada Bayu Smasher ya ini. Ini protector Smasher. Oke, jadi Beastmaster, terus Mutiara jadi Cutthroat. Oke, terus lanjut ke bawah sih. Saljunya sudah reda. Ada bunga, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur ke sini. Ini juga aku harus ngumpulin kayu ya. Oke, sebelum ke sana ada baiknya tak save dulu. Oke. Level 3 sih. Ada 3 orang sih. Semoga menang sih. Nah ini mau ada runtuhan ya. Oke, Bayu di sini. Terus mending tak tahan gak sih? Oke. Oke, di sini aja. Arif di sini. Bisa sih kena dia. Bentar, kalau di sini ya cuma sampai sini doang. Kalau ini bisa sih sampai sini. Pokoknya mereka ini nggak pindah gitu. Oh gini aja, gini aja. Mending gini. Arif di sini biar duel sama henchman ini ya. Ini bomber di atasin Mutiara bisa nggak sih? Bisa sih dideketin. Kayak gini aja dulu. Ini Arif biar kesini. Biar tidak duel, biar nggak kemana-mana dia. Oke, terus habis gitu
Ini mending mutiara aja sih. Langsung ke sini. Ini kan pemana, jadi nggak bakal bisa mana juga sih. Ah, cuma bisa mukul dia. Oh, ini ya rock slide-nya ya. Arahnya 2 meter dong. Oke, ini itu bisa kena dua-duanya nggak sih? Ini tak fokusin ke dia sih. Nggak bisa ya. Oke, Bayu. Oke, cuma kena itu. Oke, ini tuh oke. Langsung sini aja sih ya. Ini kalau nggak salah butuh ancang-ancang deh. Oke, dia bisa mundur. Ini aja. Nggak kena yang lain. Oke, nyerang mutiara dong. Wah, Arif dilawan. Mati satu, sip. Nah, ini bentar, ini mutiara kalau nyerang dari belakang ya, tapi nggak punya ini ya, nggak punya ini valor point, sayang sih. Nggak racun loh. Oke, terus habis gitu bisa kah? Kenapa ini target? Oh, ini tuh kita serang biar diserang Bayu dari belakang, kasih racun dulu. Terus ini lagi. Oke, ini biar diserang Arif. Ayo loh. Oke, sudah. Terus ini bu, oke. Lebih dekat bisa nggak sih segini? Langsung sampingnya dong. Tapi kalau diserang oke, dia juga nggak bisa ancang-ancang sih. Oke, Arif dilawan. Bisa sih ini menang. Wah, mutiara ini bahaya nih. Wah, ini yang bahaya ini, Pak. Ini aja dulu. Pindah dulu. Oke, biar pindah. Mati sih ini. Kalva apa nih? Kalvanization. Oke, ini mutiara dulu. Ya, frenzy-nya enggak dapat. Harus dari samping kah dapat gini? Oke, sudah dapat valor point 1. Oke, ini Arif. Encourage dulu sih. Harusnya dari tadi ya. Dari ini tuh. Ini gain deflection if dia engage in combat, you gain 1. Ini otomatis kah? Oh, ini tuh gak otomatis. Ya ampun. Ini bisa sih dibunuh. Gini caranya tuh gini. Jangan sampai kena mutiara. Oke, segini. Wah, langsung habis dong. Mantap. Dapat 28. Enggak dapat barang sih. Tapi bisa. Oh, enggak ada itu ya. Oh, miner ada. Barusan ya. Bentar. Aku kekurangan orang sih ini. Miner itu penting. Tapi kalau di reset nanti malah itu ya. Strength plus 1. Strength itu harusnya ini sih. Ini juga strength sih ini. Oh, constitution. Bentar. Nah, ini juga constitution ya. Bedingin Arif enggak ya? Yang konstitusi yang jadi miner
Cocok sih jadi miner. Ya ganti aja deh. Pokoknya kalau ganti itu bakal ngereset sih. Saya ingat dulu ya, ngereset skillnya. Jadi mulai novice lagi. Oke. Bisa lah ya, sudah pernah. Aku yang nggak tahu itu mancing. Nah, 10 iron ore, wuh, mantep dong. Terus, wah, wah, banyak. Kotaknya nggak ada yang bisa diambil dong. Oke, tampilin dulu. Gampang sih harusnya. Nah, dapat XP juga dong. Ya, nggak pas. Nah, dapat barang langka nggak sih? Jadi miner apprentice. Bisa dapat precious stone ya. Sudah nggak ada lagi. Dari ini tak close dulu sambil ngecek, nggak ada barang sih. Cuma exit dong. Oke. Bisa bisa ngecraft nggak sih? Ya masih belum. Pennya kurang leather. Leather kurang. Oke lah. Kayaknya aku mau rekrut satu orang lagi deh. Biar jadi pemasak gitu. Jadi koki. Penting koki. Harus ada koki. Sambil cari-cari kayu. Oke, butuh camping. Wen 1, wolf 1, karkas 1, bread. Ini gini aja deh. Oke, pas 13. Oke. Makanan masih aman sih. Enggak apa-apa segitu. Enggak tahu sih nanti beli juga bisa. Ini gris, enggak tahu dipakai apa enggak ya. Oh ya, sama beli poni. Aku harus beli poni satu. Buat misi sih ya. Tapi enggak tahu poninya milih yang mana. Oke, ke sini dulu. Ini material restore 5 sudah kan ini ya, children restoration kemarin sudah kok, tapi masih ada dong. Oke, jual kita taruh sini. Raw material beli 14. Oke, ambil bayaran juga. Ntar ini bisa force, cuma ini aja sih. Ini aja juga kurang. Leathernya masih kurang. Oke, ke sini ambil bayaran. Oke, dapat 225. Isi yang isi ini. Supply merham with pottery kalimbat dan you will be red head someday. Pottery itu apa ya? Comfrey. Pottery itu apa? Pottery itu apa? Gak tau lah. Bring this message to informer in Cortia. Average. Ini yang tikus ini ngeri loh ini. Gak tau tapi average yang. Treatmerham. Oke. Oh, ini yang ke kota sebelah ya. Jauh sih itu.
Ini ngelut ini bahaya juga ini. Mending ini deh, ini aja deh. Ya deh, ambil aja deh. Deket soalnya, sekalian deh. Terus tak coba rekrut nggak sih? Oh, bingung ini. Pengen rekrut sih. Ini informan ya. Dia yang ngasih informasi. Ini hubungannya sama story sih, setauku sih ya. Ini ada main nick dia apa nih? Dia sama kayak Bayu sih. Nggak usah sih kalau jobnya sama. Ini sama kayak Oki. Nggak usah juga dah. Ini jobnya beda aja. Oke, terus ke sini. Ini bisa craft. Tapi snow irisnya nggak ada dong. Apa tak jual ya kemarin? Bentar. Kayaknya tak taruh sini deh. Oh iya beneran. Tak jadiin satu dong. Ini bisa dijual nggak ya? Oke, ke town hall. Nggak ada apa-apa. Oh, kepikiran sama misi misi yang ini. Find blacksmith and bring him here. Blacksmith itu kita rekrut apa gimana? Dari ini woolen cloth ini ya pottery ya. Apa harus tak bawa? Bawa 4 gitu. Iya kan misinya kan. Tuh. Sell 4 pottery in Merheim. Berarti aku harus beli ini kan potrinya. Ya deh 4 deh. Tapi mahal loh ini. Nanti aja. Berberkit. Nggak tahu. Oh, ini buat telat cukur. Nanti aja yang putri. Gampang lah ya. Ini makanan. Press temporarily reduce ya. Ini aja yang lebih murah ya. Tak beli. Beli semua dong. Ini enggak ada yang lebih murah. Ini enggak ada kan ya? Ini harganya sama. Ini gini aja. Oke. Kalau gitu tak ke sini. Sama yang ini aku harus beli. Coba deh aku beli dulu deh. Ah, bentar ini tampil dulu. Kayaknya gratisan sih. Oke, dapat cloth. Mantap. Ini mau keberatan ini. Nah, ini suruh beli kuda. Bentar. Poni sini tapi ras sama sih skillnya gini semua level 2 tapi aku sih kepikiran satu poninya itu jadi pembawa aja satunya bawa buat perang. 7335442 bentar kayaknya sama aja deh. Beli enggak ya?
Begitu take it with you. Ntar tak cek dulu. The patient animal is chewing on cabbage leaf. Ini with supply on fur, this perfect everyday companion. Oh, kayaknya ini aja deh. Dia pingin kita bawa dia. Oke, tak ada aja. Your bonding it's a great idea. Ini bagus katanya. Sudah tak beli satu. Better Isaac use them on the new state. Oke. Mereka semua happy. Ada satu. Nah ini, bentar ini nambah apa? Naik 5%. Oke. Ini dipakai ini aja deh. Dipakai Pegasus saja. Oh enggak ada ini aja deh, enggak apa-apa. Ini naik. Pengen tak jadiin warponnya aja deh nanti. Ya enggak sih? Jadi warponi, jadi ini tuh naikin konstitusi juga sih ya. Oke, terus ini namanya siapa ya? Pegasus Unicorn. Oke, satunya Pegasus, yang ini Unicorn. Oke, approve ya, semuanya senang. Nggak ada yang ngomel, jadi aman. Oke, kita muteri lewat sini, ke sini ke bandit dulu. Oh, nggak tahu poninya gimana naik levelnya. Ayo, ayo. Itu bunga. Aku sambil cari kayu ya, buat peternakan domba loh. Kamu bantu mereka. Ini apa ini? Sambil cek, nah ini ada bunga. Bisa lah diambil. Ini ada camping. Dapat. Ini. Fisikan bahasa itu elit enemies. Bentar, bentar. Oke lah ini aja biar bisa lari ya. Walaupun cuma bentar doang sih. Kita ngobrol dulu. Captain Rovan, do you think that we have campaigned here? Oke. Jadi mereka cari bandit. That way I need machinery. Don't know you. You make me. Oke. Kita diminta lawan bandit. Oke, ini semua pengawalnya. Bisa cut wood dong. Must be equipped with X. Gak ada yang bawa kapak tapi. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Oke, katanya ke sini. Bentar, tapi ini tampil dulu. Dapat iron ore. Makin berat sih. Nah, ini ngobrol dulu sih. I hate having strong arm farmer, but we have no other choice. The city of Tristan to hire us. Ini apa? I'm personally dead for us and your death. Ravan hurt you to kill me. Oh, mereka ini nyerang para petani untuk bertahan hidup. Katanya terpaksa. Tapi nggak bisa sih ya. Nggak boleh. Then we'll have no one to protect them. We want to.
taksi. Bentar tak lift dulu. Tak lawan sih, nggak bisa, nggak bisa. Kamu nggak boleh bully para petani. Lawan. Jangan nge-lag dong. Enggak. Posisinya agak-agak enak ini sini. Ini bisa suruh mereka ke sini sih harusnya. Bertram bisa didorong. Mending sih ini aja, Bayu ke sini. Terus Oki di sini. Nanti biar dorong dorong ini Bertram. Terus Arif ke sini. Mutiara biar di sini. Oke, sudah. Ini dulu. Bayu dulu ke sini. Bisa nggak sih kena dua-duanya ini? Semoga kena dua-duanya ya. Ya nggak bisa dong. Mending kena ini sih. Oke, kena racun loh. Oke. Tapi mereka level 1 sih. Aku harusnya nggak terlalu khawatir sih ya. Oke, nyerang Bayu. Tapi armornya langsung habis dong. Oke, ini. Oke. Biar ke sini ya, nyerang Bertram. Jadi lingkaran. Bisa lari sih. Lari aja. Mundur. Oke, ini terus gilirannya Arif. Mending nyerang ini sih. Bodrum. Harusnya tak serang dulu ya. Kena poison. Oke, nyerang Bayu. Wah, tapi ini nanti keluar ini. Sama aja dong. Oke, kena poison tuh. Salah taktik sih. Nah, ini gerak ini percuma. Tuh. Mutiara malah hampir mati nih. Wah, ini bahaya. Bentar, ini biar diatasi Bayu dulu. Kena dua-duanya. Yep. Mati dong dua-duanya. Terus ke sini. Kena poison. Nyerang siapa lo? Oke, nyerang Arif. Oke, ini Mutiara. Bentar. Oke, ini biar Mutiara nyerang ini dulu. Dikorok. Oke, mantap sih. Terus ke sini. Terus ini biar Arif ke sini. Biarnya pas engage sih ya, baru pakai ini. Aku salah dong. Ini dulu. Terus encourage. Biar defense-nya naik semua. Oke, ini panah dari belakang. Hampir mati loh.
Runtuhannya di sini dong. Ini biar dibunuh mutiara. Mantap. Enggak, aku enggak mau biarin mereka. Harus habis ya. Wah, nyerang mutiara ya, ampun. Enggak apa-apa deh. Ini biar diserang Arif. Oke. Mantap. Oh, dapat lockpick, dapat doublet. Wow, leg armor ya. Repair, oke. Captain Rovan. Sebenarnya my man and good citizen will be great, great. Dikasih apa emang? Sudah gitu aja. Nggak bisa mainin kah ini? Ya sayang banget dong. Nah ini terkunci, butuh golden key. Nah ini sih golden key. Oke ambil. Mantep. Ambil-ambil semua. Ini bisa dijual sih harusnya ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Ntar tak camping dulu. Itu yang permata, mending tak pindahin ke sini. Terus yang bajunya ini like armor. Harusnya oke sih ya. Oke atau ini? Mutiara, mending oke aja. Armor tambah 7 plus movement, bentar-bentar. Kalau mutiara gimana? Ini aja kalau gitu, oke aja. Oke. Bajunya nanti tak jual. Pegasus naik level dong. Nah ini apa, jadi warponi aja semua ya, ya enggak sih, gimana warponi apa warponi aja ya. Ntar kalau ini nanti tutor fatigue increase 10% more slowly. Kini fatigue nya lebih pelan. Run duration increase by 30%. Oke, bisa lari lebih lama. Movement speed in the world increase by 10%. Movement increase by 3. Ini kalau warpony ya. Place inspiration to allies in the area for one run. Design and charge in strike lane. Ignoring their guard. Oke. Ini coming soon. Masih belum, ini masih early access ya, belum jadi gamenya. Mending kayaknya mending ini aja deh, dari bokpon aja deh ya. Tapi mutiara sudah jadi beastmaster, gimana ya anaknya, nanti aja deh, tak pikirin nanti ya. Terus ini aku mau ke sini juga. Oke, ini enggak ada yang bisa diambil kah? Nah, ini ada juga golden key. Apa tadi harusnya aku ambil ini? Bisa di-load lagi enggak sih? Coba ya, tak load ya. Load auto save. Harusnya ini wah, barusan. Jangan deh, jangan deh. Sudah pilihannya ya. Nggak usah disesali. Oke, ini tak ambil. Oke lah, tapi kayaknya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ya. Nurah-nurah. Untuk tampilan kelanjutan dari War Tales. Ini misinya kesini masih belum selesai, kerjaan sama ini basmi tikus. Terus ya itu aja sih. Terus sama ini aku masih bingung ini. Pegasus mending
Jadi work pony, kalau work pony nggak ikut perang, cuma bisa bawa beban lebih banyak. Jadi barang-barangnya bisa lebih banyak. Atau war pony, kalau war pony ikut bertarung. Bentar. Atributnya lumayan bagus sih tapi. Tuh. Lumayan bagus loh ya. Nah kalau war pony bisa sama ini. Mutiara ini nanti kalau war pony pokok mutiara ini loh. Oke, bisa sama oke ini. Allied animal next to target attack them with an attack of opportunity. Gimana ya enaknya? Hewannya cuma ini aja kan nanti. Animal can be controlled in battle. Every two text publish vulnerability. Reinforce arrow. Timing arrow. Publish fury to the great animal. Its attack is good. Execute. Passive skill. Ke satu hewan. Gimana nih? Oke lah, tunggu episode depan aja ya. Aku masih bingung ini dijadikan work pony atau war pony. Oke, gitu aja sih. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa.